Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'an. Pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat iman, Islam, takwa dan taufik hidayahnya. Semoga dengan bertambahnya hari, dengan bertambahnya pekan demi pekan, kita selalu diberikan curahan dan bahkan lebih untuk menambah iman ini. Amin ya rabbal alamin. Berlanjut kepada hadis kita yang selanjutnya, materi kita al-haditsul khamis, hadis yang kelima. Diriwayatkan dari Sayyidina An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang muslim itu adalah orang yang saudara muslimnya selamat dari lisan dan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud hadis di sini bagaimana? Apakah jikalau kita melakukan suatu maksiat, kita tidak termasuk orang muslim? Bukan. Akan tapi muslim yang kamil, muslim yang sempurna. Muslim yang sempurna. Jadi, orang muslim yang sempurna imannya, sempurna keislamannya adalah orang yang tidak menyakiti saudaranya, tidak mencaci saudaranya, tidak menggunjing saudaranya, tidak usil kepada saudaranya. Ini namanya muslim yang kamil, sesuai teks hadis yang dibawakan oleh Rasulullah. Dan siapa sih muhajir yang dimaksud oleh hadis ini? Adalah orang yang bukan bepergian ke tempat lain, akan tapi orang yang andai kata dia memiliki kesalahan, melakukan maksiat, dia bertobat dan tidak melakukannya lagi. Bahkan andai kata tidak melakukan, dia tidak akan melakukan dan menjauhinya. Kurang lebih seperti itu. Diceritakan, salah satu Bani Israel, dia adalah seorang pembunuh kelas kakap. Dia telah membunuh 99 manusia, 99 nyawa, ditebas semuanya di tangannya. Betapa ganas, garang, dan beringasnya orang ini. Suatu ketika dia merasa capek, lelah akan semua kesalahan dan dosa-dosanya. Akhirnya dia memutuskan untuk bertaubat dan mencari guru. Bagaimana saya caranya bertobat? Bagaimana saya melakukan kebaikan? Bagaimana caranya ini, dan itu? Akhirnya orang Bani Israel ini bertanya kepada warga desa sekitar. Maaf, mau tanya, adakah orang yang bisa mengantarkan saya kepada jalan Allah? Adakah ustadz kalau bahasa kita yang bisa mengarahkan saya? Karena saya orang jahat, saya orang tidak baik. Oh, ada di desa sana, antum datang aja, kata orang. Akhirnya dia jalan sambil membawa pedangnya karena masih ada jiwa-jiwa beringasnya. Sampai di rumahnya, kalau kita mungkin kurang lebih bahasanya, Assalamualaikum, atau kalau orang Indonesia, selamat pagi, tok tok tok, selamat pagi, permisi. Dibuka sama orang tersebut, tokoh tersebut. Ah, silakan, silakan masuk, ada perlu apa ya? Anda perlu apa? Silakan duduk. Anu, saya
mau mengutarakan, tapi sebelumnya saya minta maaf karena saya ini bukan orang baik. Iya, nggak apa-apa, kata tokoh ini. Kata tokoh tersebut, nggak apa-apa, silahkan utarakan. Kita bicarakan dan kita cari solusinya bareng-bareng bersama. Saya ini ingin bertobat. Memangnya kamu melakukan kesalahan apa? Kata tokoh. Saya telah membunuh 99 orang. Apa? 99 orang? Tidak ada pintu taubat untuk kamu. Kamu ahli neraka. Kamu diharamkan masuk surga. Pokoknya kamu orang jahat. Harus masuk neraka. Kata tokoh tersebut. Ini orang mau tobat, malah digitu kan. Akhirnya, sekalian aja 100. Tebas kepala. Tres. Meninggal. Pas 100 orang dibunuh. Dia tidak jadi bertobat. Akhirnya dia merasakan kehampaan dalam hatinya, kerapuhan dalam jiwanya. Dia terus meronta, saya ingin berbuat baik dan meminta maaf atas segala semua yang telah saya lakukan. Bertanyalah kepada warga, tidak tahu, nanya lagi, di mana? Saya nggak tahu, tanya lagi. Akhirnya saat ada orang menjawab, oh saya tahu, ustadz yang baik. Kalau bahasa kita mungkin sekarang ustadz yang baik. Ya, kamu jalan ke sini, belok sini, nanti ada tandanya, itu rumahnya. Orang ini berjalan, sampailah di rumah tersebut, tok-tok-tok-tok, diketuk pintunya, oh ya silakan masuk, akhirnya terjadilah dialog. Saya telah melakukan gini-gini, barusan saya ingin bertobat, ternyata gini-gini, dan pas saya membunuh 100 orang. Ya, mungkin agak kaget ya, ustadz tersebut, tapi dengan tenangnya menjawab, Inna rahmatullahi wasi'ah, sebelumnya Allah maha luas rahmatnya. Allah akan memaafkan semua kesalahan hamba-hambanya selagi hambanya ingin bertaubat. Oh, terus bagaimana Ustaz caranya agar tobat saya diterima dan segala kesalahan saya dimaafkan? Oke, gini caranya. Kamu kan tinggal di kota A, contoh. Di desa A. Kamu harus pergi ke kota B. A ini banyak orang-orang kriminal. Dan B ini banyak orang-orang baik. Kamu harus pindah. Jangan tinggal di situ. Karena kalau kamu tinggal di situ, kamu akan nakal lagi. Kamu akan jahat lagi. Oh siap. Terima kasih. Akhirnya dia mengemasi barangnya dan melakukan perjalanan untuk hijrah ke kota selanjutnya. Ke kota B yang dimaksud oleh ustaz tersebut. Setelah pertengahan perjalanan, kehabisan bekal, hujan, panas, menyerang ia. Tapi ia tetap tekad kuat. Saya mau bertaubat. Ketika pertengahan perjalanan, dia merasakan sakit dan seketika itu mati, meninggal. Lalu malaikat neraka dan surga tarik-tarikan. Ini ahli surga, ini ahli neraka, ini ahli surga, ini ahli neraka. Debat terus, debat. Ini ahli surga, ini ahli neraka. Akhirnya salah satu malaikat mengadu kepada Allah yang pada dasarnya Allah mengetahui semuanya. Kata Allah, coba ukur jarak antara kota yang jahat, kota A, dan kota B yang penduduknya orang baik semua. Andai kata dia, orang Bani Israel ini, lebih dekat kepada kota yang baik, maka dia masuk surga. Kalau dia lebih dekat kepada kota yang masih jahat, maka dia masuk neraka. Artinya dihitung sejengkal-sejengkal, ternyata sangat dikagetkan perbedaan antara kota baik dan kota jahat sejengkal. Dan ternyata orang Bani Israel lebih dekat sejengkal ke kota yang baik. Akhirnya berkat kesungguhan, tekadnya ia bertobat, Allah mengampuni segala dosanya dan dimasukkan kepada surganya. Semoga kita yang pernah melakukan kesalahan, dosa, mari kita bertobat dan tidak putus asa, Allah maha memberi rahmat. Semoga ilmu ini bermanfaat kepada kami khususnya dan kepada umat muslimin umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.